2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan para awak media yang mempertanyakan apakah benar telah terjadi operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat memberi kesempatan dan sabar agar pemeriksaan yang kami lakukan bisa kami tuntaskan, dan pada saatnya setelah terang kami akan memberikan informasi lebih detail. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.